Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tobuno di channel DBY TV Indonesia ya. Nah, channelnya hiburan ya. Ada tebak-tebakan, ada cerita. Nah, cerita dulu ya. Nih, sebenarnya bukan cerita tapi sebuah penemuan untuk diimprovisasi dan ditimbang bersama ya. Kan ada istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu sering dengar kan pepatah seperti itu. Benar. Tapi tidak 100%. Ada yang harus diimprove, maksudnya ada diperbaiki gitu. Tidak ada salahnya itu, pepatah itu benar, cuma ada tambahan. Pepatah yang benar namun perlu ditambahkan. Nih, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu kalau tanahnya datar, rata. Teman saya rumahnya di pegunungan, metik kelapa, tuk, blundung. Ngambilnya jauh banget di desa sana, di ujung nih, di ujung bawah. Jadi kan tergantung lokasi gitu kan. Coba deh yang rumahnya di pereng ya, tahu pereng, lereng, atau yang ini pohonnya di sini ya, metik kelapa tuh jatuhnya di sini jauh. Oke, mari kita bertepak-tepakan ria ya nih. Ban-ban apa yang paling besar? Ban-ban apa yang paling besar itu jawaban. Selanjutnya nih, kamu orang Jawa ya, kok tahu? Iya, kamu adalah jawaban dari pencarianku. Iya, paper ini. Selanjutnya, bulan-bulan apa yang bisa telat? Ada bulan bisa telat, ada. Datang bulan, kadang telat. Selanjutnya nih, bulan-bulan apa yang paling indah? Ada bulan paling indah? Ada bulan madu. Selanjutnya nih, ban-ban apa yang menakutkan? Banaspati, itu nama hantu itu ya, hantu bola api. Selanjutnya nih, dalam ilmu matematika, bab apa yang paling rumit? Coba pas bahas apa kira-kira di ilmu matematika yang paling rumit. Segitiga cinta. Rumit beneran nih. Demikian saya Tobuno di channel TBY TV Indonesia.